Berikut ini cara menghapus kontak WhatsApp di HP Samsung. Di sini merupakan Samsung yang sudah One UI, jadi tampilannya berbeda. Untuk itu, bagi kalian ingin menghapus, ada berbagai cara. Langsung saja berikut, kalian buka WhatsApp-nya. Pilih icon ini yang ada di sudut kanan bawah. Cari kontak yang ingin kalian hapus, misalnya yang ini. Kemudian pilih bagian ini. Pilih icon ini. Kemudian pilih lihat di buku alamat. Setelah itu pilih icon 3 titik, pilih hapus yang ini untuk menghapusnya. Maka kita sudah bisa menghapus. Cara kedua seperti ini, bisa juga dari menu telepon ini. Cari menu telepon yang seperti ini. Nanti pilih bagian kontak ini. Nah, di sini sama juga, cari kontak yang ingin kalian hapus. Misalnya yang ini. Pilih icon ini. Nah, pilih icon 3 titik, pilih hapus. Nanti dia juga akan terhapus. Kalau kalian yang menghapus di sini tapi juga tidak ikut terhapus, mungkin tersimpan di akun Google kalian. Cara menghapus di akun Google seperti ini. Kalian buka Chrome. Nanti kalian pilih di bagian ini, ketik alamat berikut. Nah, yaitu kontak.google.com. Kalian kunjungi atau ketik dulu di Google, itu pasti ada. Google kontak, cari saja. Nah, alamatnya kontak.google.com. Nah, di sini kan terdapat banyak kontak. Jadi kalau kalian ingin menghapus salah satu, pilih di sini. Nah, pilih akun 3 titik ini, pilih hapus. Jadi itu terhapus dari server Google. Untuk menghapus banyak, bisa juga pilih di sini. Nah, pilih yang ingin kalian hapus. Kemudian pilih icon 3 titik, pilih hapus. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.